cuma minjam 1 juta ya tak dikasih, udah disegitu disebut nih. Nah, sekarang tiap hari dikasih Allah waktu. Bukan cuma waktu Allah kasih kita. 24 jam ya ke Allah kasih kita. Enggak kan? Allah kasih apa? Oksigen. Allah kasih oksigen. Allah kasih jantung. Allah kasih paru-paru. Allah kasih nafas. Kemarin karyawan kita baru 10. Hari ini dengan izin Allah sudah 100. Dan semua karyawan-karyawan itu, tanda kutip ya, diajak, dipaksa masuk surga. Azan berkumandang, semua harus sholat. Sholat duha, di absen. Ya suka-suka kita lah, kita business owner ya. Penjahit-penjahit yang gak sholat, gak usah kasih orderan baju. Kasih nasihat sama mereka, kalau mau jahit baju sama saya, kalau mau kerja sama-sama saya, harus sholat. Kalau gak sholat, mohon maaf. Kenapa gitu? Ya Allah jak ditinggal apa gitu, cuma kita. Maka saya sering bilang kan, jangan percaya sama orang yang gak sholat. Orang yang gak sholat tuh, jangan antum percaya. Kenapa? Allah aja yang ngasih dia nafas, ngasih dia jantung, ditinggalkannya. Apa gitu cuma abang? Makanya invoice tak cair-cair tuh. Salah pula. Orang yang suka nunda-nunda sholat, nunda-nunda kebaikan. Sama. Sholat lah terutama. Kan sholat itu kan panggilan Allah kan. Hayya ala sholat. Satu. Hayya ala falah. Habis sholat baru falah. Jadi kalau orang itu betul sholatnya, maka dia akan menang. Tapi orang ini sholatnya ditunda-tunda. Nganggap remeh sholat. Kira-kira kalau bos yang gak sholat, Ustaz, pindahlah kerja. Apa sih, takut kan antum buka lapangan pekerjaan? Bang, apa namanya? Gini ya, kalau ada orang nih gini, contoh ya, kita pakai logika. Abang pinjamkan ke saya, ngasih saya duit 24 juta. Berapa bang ngasih saya? Bukan lagi pinjam dulu 100, enggak. 24 juta bang kasih. Abang kan orang event jadi banyak duitnya kan, alhamdulillah. Amin. Doa nih lagi safar nih. Nah, walaupun kenyataannya gitulah. Abang ngasih saya, dengarkan ya, ini ilustrasinya gini. Abang ngasih saya duit 24 juta. Dah. Terus habis itu abang bilang, "Alay, Ustaz, boleh enggak saya pinjam? Saya lupa bawa duit cash. ATM saya pun ketinggalan. Saya ada keperluan mendadak nih." Baru dikasih duitnya 24 juta. Terus tiba-tiba abang bilang, "Pinjam dong." Pinjam 1 juta. Enggak bawa ATM. Enggak bawa dompet. Ada keperluan. 24 juta yang udah abang kasih tadi, saya abang mau pinjam 1 juta. Terus saya bilang, "Enggak mau. Ini 24 juta punya aku semua. Pinjam, aku bukan minta," kata abang. Enggak mau. Aku gak mau kasih. Ah, pertanyaannya, orang macam saya nih, apalah namanya? Yang ngasih duit, abang. Terus yang ngasih duit, mau pinjam satu. Bukan minta, pinjam satu. Terus saya yang dikasih nih, gak mau minjamkan. Ah, namanya, coba pakai bahasa yang bagus gitu. Apa? Ah, oke. Apa lagi? Kedekut. Masih halus tuh. Dablek, oke. Bang, apa bang? Kalau bahasa orang sini apa? Tamak, oke, bagus. Kurang titik-titik-titik. Gila, oke. Apa lagi? Nggak tahu diri, oke. Abe, ah itu. Itu obrolan di mobil ya. Bang Cuping tidur kemarin ya? Pas AB itu ada gak? Oh tidur, malam-malam tuh. Antu belau. Kedekut bakhil. Blengsek katanya, blengsek ya. Dah? Oke, okay. Sepakat gak kita? Nama-namanya itulah dia. Padahal cuma minjam, bukan minta. Ikut saya ya. Ada orang. Dikasih waktu. 24 jam. Sama Allah. Sama Allah. Yang ngasih waktu pinjam.
1 jam. 10 menit subuh, 10 menit zuhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Orang itu gak mau ngasih. Aku pinjam dong waktumu, kata Allah. Dari 24 jam yang aku kasih, aku pinjam 1 jam ya. Orang itu gak mau ngasih. Apa nama orang itu? Hah? AB? Bisa-bisa dia waktu azan berkumandang, dia bilang, sebentar, ya Allah, aku lagi nunggu klien. Kita lagi rapat. Itulah AB itu. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin gak kasar ya. AB. Ya, dok banget. Apa namanya? Dok? Dok banget. DB. DB. Very very dok. Hah? VD, very very dok. Sebentar ya Allah, tanggung ya Allah. Lagi rapat ya Allah, lagi ketemu orang ya Allah. Hebat enggak? Ternyata tuh berhubungan semuanya. Gara-gara riba, gara-gara kita cari duit dengan cara yang haram. Kita enggak peduli lagi halal haram, pokoknya halal haram hantam. Makanya enggak tertarik untuk sholat. Tidak tertarik untuk mendahulukan Allah. Ayo. Cuma minjam 1 juta ya tak dikasih. Udah disegitu disebutnya. Nah, sekarang tiap hari dikasih Allah waktu. Bukan cuma waktu Allah kasih kita. 24 jam ya ke Allah kasih kita. Tidak kan? Allah kasih apa? Oksigen. Allah kasih oksigen. Allah kasih jantung. Allah kasih paru-paru. Allah kasih nafas. Kan disindir kemarin di filmnya Satu Hari Dengan Ibu tuh kan? Betul gak? Betul. Dewa, sholat yuk. Duh, tanggung mah. 5 menit aja kata bun, kata ibu. Loh, nanti mood aku hilang. Mood hilang. Ujung-ujungnya bukan mood ya hilang. Palain dah. Abang curhat ya? Nah, isi hati gak yang mau diomongkan tuh? Sekarang mental health. Mental health, mental health. Si paling menderita, si paling korban ya. Aduh, nah, gila. Terus dia bisa bilang gini, apa salah saya Ustadz ya? Kira-kira kalau udah ngomong gitu tuh gimana? Enaknya dia apa kan? Masya Allah, tabarakallah. Clear ya, kira-kira ya?